Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita ke reviewnya. Gaskan sob. Hey, okay. Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Okay. Kita lanjut bahas chapter 68. Gak usah cacicot banyak bacot. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kini terlihatlah roh darah bumi menemui Taishang Lojun. Kemudian Taishang Lojun pun mengatakan, "Hai teman lama, kita bertemu kembali." Roh darah bumi pun mengatakan, "Teman lama apa, ha? Kita datang kemari adalah untuk mencari perhitungan kepadamu." Taishang Lojun pun mengatakan bahwa yang dia katakan itu adalah sebuah kebenaran, bahwa mereka memanglah teman dari Taishang Lojun ini. Kemudian roh darah bumi ini mengatakan, "Bapak Taishang Lojun adalah seorang yang munafik dan dia tidak tahu malu sama sekali." Lalu Taishang Lojun pun kini tersenyum ke arah roh darah bumi dan dia berkata bahwa ini adalah sesuatu yang menarik. Roh darah bumi pun kemudian kini turun dan mendekati Taishang Lojun, lalu dia menanyakan apa yang menarik. Taishang Lojun pun kini berkata, "Awalnya hanya satu dan sekarang menjadi tiga. Seharusnya ada dua lagi. Satu tubuh iblis telah aku hancurkan pada saat di bulan sabit musim semi. Lalu kemanakah yang terakhir pergi?" kata Taishang Lojun. Roh darah bumi pun kini mengatakan bahwa Taishang Lojun, dia mengetahui semua hal ini. Kemudian Taishang Lojun pun kini melirik ke arah roh darah bumi dan dirinya pun kini mengatakan, "Dalam pertarungan yang sangat kuat tahun itu, kami memecah jiwamu menjadi 5 bagian. Dan jika tebakanku benar, maka kamu harusnya terlahir menjadi 5 tubuh dengan bantuan jantung bumi." Roh darah bumi kini berkata bahwa yang dikatakan oleh Taishang Lojun itu semuanya benar. Lalu Taishang Lojun pun kini bertanya, "Teman lama datang dari jauh, ada urusan apa?" Kemudian roh darah bumi pun kini mengatakan, "Karena kau tahu segalanya, kenapa kau tidak menebak saja apa tujuanku kemari?" Taishang Lojun pun lalu melirik ke arah roh darah bumi dan dia mengatakan, "Tentu saja aku tahu apa tujuan kalian, tapi aku punya satu permintaan." Roh darah bumi pun langsung berkata, "Katakan Taishang Lojun." Permintaan dari Taishang Lojun itu ternyata adalah mengajukan sebuah aliansi antara dirinya dengan roh darah bumi. Roh darah bumi pun kemudian menolak tawaran aliansi tersebut karena dirinya sangat kecewa. Dan roh darah bumi masih sangat ingat kejadian tahun dulu saat dirinya dikhianati oleh Taishang Lojun dan akhirnya dibunuh menggunakan racun hati kaca biru murni. Taishang Lojun pun kini tetap menawarkan aliansi tersebut. Karena tujuan mereka sama, maka kebencian itu bisa dilupakan, kata Taishang Lojun. Roh darah bumi yang kini disamakan dengan Taishang Lojun, dirinya kini menjadi marah karena mereka tidak sama. Kemudian Taishang Lojun pun kini berkata pada roh darah bumi, "Aku sekarang punya pemikiran yang sama persis seperti dirimu. Aku ingin mendorong 3000 dunia dan memulainya dari awal lagi." Roh darah bumi pun kini langsung mengatakan pada Taishang Lojun, "Sebagai 3 dewa kuno, kamu berani mengatakan hal seperti itu? Kamu benar-benar munafik." Kita langsung berpindah ke tempat Dewa Rulai. Dewa Rulai yang sedang bertarung dengan murid dari Taishang Lojun ini, sekarang tangannya terbakar oleh api racun akibat serangan dewa murid dari Taishang Lojun ini. Kemudian dewa itu kini mengeluarkan api di tangannya kembali dan dia mengatakan, "Namaku adalah Dewa Api Racun. Bagaimana rasanya pukulan telapak tangan apiku?" Dewa Rulai yang tidak bisa memadamkan api racun yang ada di tangannya, dia pun kemudian menggunakan cara lain, yaitu Dewa Rulai menceburkan dirinya ke sungai dan berharap agar api itu segera padam. Dewa pakaian kotor yang kini mengira bahwa Dewa Rulai akan melarikan diri, dirinya pun kini langsung melepas pakaian kuning darinya dan menggunakannya sebagai tombak. Lalu dia pun kini menyerang Dewa Rulai yang berada di dalam air. Dan dengan sekejap, serangan itu membuat air di depannya menjadi ombak yang sangat besar. Kemudian dewa pakaian kotor kini dibuat terkejut karena Dewa Rulai ternyata dapat menangkap tombak pakaian miliknya. Dewa Rulai pun kini mengangkat tombak itu
Dan dia pun kini membalikkan tombak pakaian itu pada pemiliknya. Dan kini dengan sekejap, tombak yang dilemparkan oleh Dewa Rule itu menuju ke arah Dewa Pakaian Kotor. Sang Dewa pun kini memutar-mutarkan tombak itu hingga berubah menjadi pakaian lagi. Dan kini, tombak pakaian itu telah berubah kembali menjadi pakaian dari Dewa Pakaian Kotor ini. Tapi tiba-tiba saja, Dewa Pakaian Kotor ini sekarang menjadi terpental. Karena ternyata, saat membalikkan tombak itu, Dewa Rule juga memasukkan kekuatan segel Buddha miliknya pada tombak pakaian kotor. Dan sekarang terlihatlah akibat serangan yang dilakukan oleh Dewa Rule itu, Dewa Pakaian Kotor kini menjadi terpental akibat energi yang sangat besar. Dewa Pakaian Kotor pun kini menahan tubuhnya agar dia tidak terpental terlalu jauh. Dan tiba-tiba saja, dia pun kini memuntahkan darah akibat menahan serangan yang terlalu kuat. Dewa Pakaian Kotor pun kini mengatakan dalam hatinya, Tata Gata memiliki potensi yang tidak ada habisnya. Bahkan dia yang dalam keadaan terluka pun masih memiliki kekuatan sehebat itu. Kemudian Dewa Rule pun kini mengatakan bahwa dirinya siap menerima serangan apapun dari tiga dewa yang akan mengeroyoknya. Dan Tata Gata berharap bahwa mereka tidak kabur sebelum mengeluarkan kekuatan terbesar milik mereka. Dan tiba-tiba saja, kini Dewa Sasin muncul di atas Dewa Rule. Kemudian Dewa Sasin pun mengatakan, bagaimana jika ditambah dengan diriku? Kemunculan dari Dewa Sasin ini membuat Dewa Rule terkejut. Kita flashback sebentar. Pada saat kejadian Dewa Sasin dan juga Raja Kebajikan di Surga 33. Pada saat itu, Raja Kebajikan ingin meminta Dewa Sasin melakukan sesuatu sebagai penebus kesalahannya. Kemudian si Raja Kebajikan ini berkata pada Dewa Sasin bahwa dirinya telah mengirim tiga dewa untuk menangkap Tata Gata. Dewa yang dikirimnya itu adalah Dewa Api Beracun, Dewa Pakaian Kotor, dan juga Buddha Tidur. Dan Taisong Lojun ini merasa bahwa tiga dewa yang dia kirim kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Tata Gata. Maka dia meminta Dewa Sasin untuk membantu tiga dewa yang dia kirimkan. Kemudian Dewa Sasin mengatakan bahwa nama ketiga dewa itu sangat aneh dan tidak pernah ia dengar sebelumnya. Lalu Taisong Lojun pun mengatakan pada Dewa Sasin bahwa itu adalah murid barunya, Raja Kebajikan. Kenapa kau ingin diriku pergi? Apa kau takut kalau muridmu gagal? Kemudian Taisong Lojun pun kini mengatakan, aku khawatir kekuatan Tata Gata yang terlalu kuat itu dapat menghancurkan para dewa yang aku kirim. Dan satu-satunya dewa di surga yang dapat menandingi Tata Gata itu adalah dirimu. Dan kini, Dewa Sasin pun menyetujui perintah yang diberikan oleh Taisong Lojun. Lalu Dewa Sasin pun akhirnya sampai di tempat ini. Dewa Rule yang terkejut lalu dirinya berkata, Sasin Guanyin, apa yang kau lakukan di sini? Kedatangan dari Dewa Sasin ini juga membuat tiga dewa anak buah dari Muka Kodok menjadi terkejut. Lalu Dewa Sasin pun kini mengatakan pada Tata Gata, aku menghormati Taisong Lojun dan aku datang ke sini adalah untuk membawamu pada Taisong Lojun. Dewa Rule yang melihat Dewa Sasin kini sudah sadar dari pengaruh iblis, dirinya pun kini bertanya, Sasin Guanyin, apakah kamu sudah tidak dipengaruhi oleh iblis? Mungkinkah kamu sudah kembali seperti semula? Lalu Dewa Sasin pun kini mengatakan, peninggalan iblis masih ada di dalam tubuhku. Dan aku tidak tahu kapan dia akan menguasaiku lagi. Dan kini Dewa Api Racun yang berada di belakang dari Dewa Sasin mengatakan, Sasin Guanyin, Anda tidak perlu jauh-jauh datang kemari. Karena kita bisa mengurus Tata Gata. Dewa Sasin pun kini langsung berkata, aku datang ke sini hanya untuk melihat kebodohan kalian melawan Tata Gata. Dan kini Buddha Tidur berkata pada Dewa Sasin, Sasin Guanyin, Taisong Lojun mengirim kami datang kemari karena dia percaya dengan kemampuan kami. Lalu Dewa Sasin pun kini menjawabnya, sejujurnya aku datang kemari hanyalah untuk menonton kekuatan dari tiga dewa kecil seperti kalian. Aku juga datang kemari karena aku menghormati Raja Kebajikan. Hanya itu saja. Perkataan dari Dewa Sasin ini membuat tiga dewa murid dari Taisong Lojun menjadi terkejut. Dan kini Dewa Sasin pun juga langsung mengatakan pada mereka bertiga, satu-satunya orang yang bisa bertarung seimbang dengan Tata Gata adalah diriku.
dan aku tidak yakin kalian bisa menang melawan Tata Gata. Perkataan dari Dewa Sasin ini membuat tiga murid Taishang Lojin menjadi marah karena mereka bertiga merasa diremehkan. Dan kini, tiga murid Taishang Lojun itu menyatukan kekuatan untuk menyerang Dewa Rulai. Mereka pun kini terlihat saling menyalurkan tenaga milik mereka masing-masing dan menggabungkannya menjadi satu energi yang luar biasa. Dan tiba-tiba saja, penggabungan kekuatan dari mereka bertiga kini terlihat akan mengarah pada tubuh Dewa Rulai. Dewa Rulai pun kini menjadi terkejut akibat melihat penggabungan tiga kekuatan dari murid Taishang Lojun ini. Dan tiba-tiba saja, telapak tangan Dewa Sasin kini menyentuh kepala dari Dewa Rulai. Lalu Dewa Sasin pun kini mengatakan, "Tata Gata, kamu telah menampar diriku pada saat reruntuhan kota kuno, dan aku akan membalasmu hari ini juga." Kata-kata yang diucapkan oleh Dewa Sasin itu kini membuat Dewa Rulai menjadi terkejut. Dan kita langsung berpindah ke tempat Biksu Tong. Monster bocil yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari Biksu Tong, dirinya pun kini berteriak karena dia benar-benar tidak tahu. Dan si monster bocil itu kini berkata pada Biksu Tong bahwa jangan menanyakan hal itu lagi. Lalu kini Tuan Su berkata pada Biksu Tong, "Biksu, pertanyaan apa yang kamu ajukan pada mereka?" Kemudian Biksu Tong pun kini menjawabnya, "Aku hanya bertanya di mana letak jantung bumi." Pertanyaan dari Biksu Tong ini juga membuat Tuan Su menjadi terkejut dan dia kini terlihat ketakutan. Seluruh wajah dari Tuan Su ini mengeluarkan keringat dingin. Tuan Su pun langsung mengatakan, "Pertanyaanmu benar-benar tidak mampu aku jawab. Karena jika aku menjawabnya, maka aku akan menjadi musuh dari roh darah bumi." Biksu pun kini tersenyum pada Tuan Su dan lalu Biksu Tong mengatakan, "Jika kamu tidak berani menjawab dan juga jika mereka tidak berani menjawab, bukan berarti kelompok monster lainnya juga tidak akan bisa menjawab." Kemudian Tuan Su pun menyangka bahwa sang biksu ini akan mencari para monster yang lain untuk menanyakan hal ini. Dan kini Biksu Tong berkata pada Tuan Su, "Tuan Su, mungkinkah Anda bisa menjadi pemandu kami untuk menemukan para monster yang lain? Dan apakah mereka dapat membantuku untuk menemukan jantung bumi?" Mendengar perkataan dari Biksu Tong itu, kini Tuan Su menjadi kaget lalu dia berkata, "Kami 6 monster mencoba segala cara untuk menghindari dan melarikan diri dari pengaruh roh darah bumi. Kami berbalik dan membantumu untuk menemukan jantung bumi. Itu sama saja dengan kita bunuh diri." Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah Biksu Tong akan benar-benar mencari monster yang lain? Dan apakah Dewa Sasin akan menyerang Dewa Rulai? Tunggu aja jawabannya di next video, Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.